Saat ini saya tengah berada di Cagar Budaya Megalitik Tadulako yang ada di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini merupakan sebuah situs cagar budaya yang berisi patung batu megalitik yang usianya diperkirakan sudah ribuan tahun dan setara dengan patung batu lainnya yang ada di Meksiko. Kita lihat bagaimana nanti patung yang ada di lokasi ini, oke? Kita telah sampai di lokasi perkemahan lembah terakhir. Nah, di sini merupakan lokasi patung Tadulako. Nanti kita akan lihat bagaimana patung di sana ya. Oke? Ikuti saya. Mau aja. Cuma saya kasih senang kak toh. Oh my god. Seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini saya sudah berada di cagar budaya patung megalitik Tadulako. Ini tadi batu yang dimaksudkan. Kami di sini dalam rangka festival kemah budaya lembah terakhir Behoa yang ada di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini para tenda-tendanya bertebaran di lokasi ini. Dimana patung Tadulako jadi titik tengah pusat kegiatan kita. Lokasinya ini sangat indah, kan, Pak? Sangat bagus ya, untuk kemarin. Dan ya ini butuh perhatian khusus lagi dari pemerintah daerah dan desa setempat agar tempat ini bisa dijadikan.
di lokasi ini juga terdapat dua buah batu yang mirip sumur atau parigi yang diperkirakan dipergunakan untuk menampung air atau dalam prosesi tempat mandi atau apa. Nah, ini ada dua tempat di satu lokasi, masih di lokasi kompleks megalitik Tadulako. Sudah tendanya, Om. Kenapa rumahku jauh, Kak? Kenapa rumahku jauh? Satu orang nah di situ. Dimulai. Ya, untuk tamu. Ada tamu dulu. Ya, untuk tamu silakan masuk. Semua tamu untuk masuk. Silakan kepada semua para tamu. Mungkin karena rasa keresahan kami dari beberapa kawan dan teman melihat lembah Behoa yang begitu, alamnya yang masih begitu terjaga, masyarakat adatnya, terus budaya dan kearifan lokal yang masih ada. Di Kabupaten Poso sendiri,
kurang lembab lembab lore antara lore apa badak sama behoa. Napu yang masih kental budaya dan adat, masih dapat dengar anak-anak bicara pakai dialek bahasa sendiri. Kalau kami di Poso mungkin sudah agak kurang pakai bahasa Poso, bahkan ada yang tidak tahu. Makanya kami punya kerinduan bersama kawan-kawan gabungan relawan komunitas Torang Baku-Baku Bantu Membekekeni, berpegangan tangan Torang Baku-Baku Bantu. Kami ada di sini untuk saudara-saudara Lemba Behoa mengkampanyekan, mari kita jaga Behoa. Kita datang belajar di Behoa, mereka masih bisa menjaga ini. Nah kita di sana mungkin sudah habis terjual, bahkan berkelahi karena masalah bagi-bagi. Semoga diambil Nazril ya. Bawa dia Lia. Dia bawa berjalan sana Lia. Oh,
Jalan, saya foto. Tuh. Seolah-olah berjalan biasa. Ya.
Boston ya, supaya segera menuju ke tempat ini, ke tenda ini, karena acara di... Karena saya percaya betul orang tua kita punya kearifan lokal tersendiri dalam menghadapi bencana. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan mempersilakan ke Pak Dr. Abdullah. Di samping saya sudah ada Pak Dr. Abdullah yang mencoba mengajak kita untuk berdiskusi tentang bagaimana menghadapi bencana berbasis kearifan lokal. Disusul di samping Pak Rian, di samping Pak Dr. Abdullah ada Neni Muhyiddin. Neni Muhyiddin adalah salah satu penggiat literasi di Sulawesi Tengah yang juga turut andil serta memberikan informasi-informasi, bahkan memberikan pengetahuan baru kita bagaimana cara menghadapi bencana. Tapi sebelum ke Pak Kaneni, saya biasanya memanggil beliau dengan Kaneni, saya ke Pak Dr. Abdullah dulu. Silakan, Pak.